Assalamualaikum Nahdlatul dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga buat rakan kita berdua, Muhammad dan juga Mahira. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini, Nahdlatul? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat saja pada pagi ini. Baik, alhamdulillah. Dan Nahdlatul, tadi kita bertanya juga dengan rakan-rakan dari daerah Tutong dan juga daerah Belait. Jadi seterusnya perlu juga kita ditanyakan juga kepada daerah Temburung. Karangnya orang tidak adil nak ini. Jadi mungkin Nahdlatul dapat kongsikan. Sebelum kita keluar daripada rumah, mungkin dapat kongsikan sedikit. Apakah ciri-ciri keselamatan yang perlu kita sentiasa pertingkatkan? Ya, macam biasalah kalau kita ni sebelum keluar rumah, keselamatan yang perlu kita ni tingkatkan adalah macam keperluan karan elektrik, api elektrik yang terdapat di rumah, ya, macam plug apa sebagainya perlu dicabut daripada soketnya. Dan kita ni pastikan dululah sebelum meninggalkan rumah apakah kita ni masih lagi seperti penggunaan trikah dan juga gas apa perlu ditutuplah, pastikan dulu ditutup. Dan apa yang penting juga sebelum kita ni meninggalkan rumah, tingkap, pintu dan juga sebagainya dikunci rapatlah sebelum meninggalkan rumah. Itulah salah satu aspek keselamatan yang perlu kita tingkatkan apabila keluar daripada rumah. Baik, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Nahdlatul untuk mengongsikan informasi dan juga bahan semasa. Silakan. Baik, terima kasih Muhammad dan juga Mahira di Bandar Sebegawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Odah. Dan selamat pagi kami ucapkan kepada bis kita. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Rampai Pagi. Dan dari daerah Temburung juga, Auda, kita akan kongsikan mengenai maklumat-maklumat semasa dan juga perkembangan terkini dari daerah ini. Baik, kita akan kongsikan terlebih dahulu di mana pada pagi ini akan berlakunya pemotongan sementara bekalan tenaga api elektrik yang akan berlaku di sebahagian kawasan Kampung Selapun, ya, yang mana penutupan sementara bekalan tenaga elektrik ini akan berlaku bermula pada pukul 9 pagi ini sehingga 3 petang. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja volten rendah. Jadi sekali lagi pada Auda ataupun bis kita yang tinggal di kawasan Kampung Selapun, supaya akan mengambil maklum mengenai penutupan sementara bekalan tenaga elektrik yang akan berlaku pada pagi ini, ya. Dan juga ingin kita kongsikan di mana pada hari Ahad ini, 30 hari bulan Ogos 2020, akan diadakan sambutan Hari Skaf Pengakap Sedunia 2020, yang mana pelbagai aktiviti akan diadakan sepanjang sambutan Hari Skaf Pengakap Sedunia ini. Di antaranya adalah pertandingan pameran skaf pengakap, juga akan dibukakan galeri pameran pengakap, dibukakan pada pengunjung bermula jam 8 pagi hingga 4.30 minit pagi. Dan juga akan diadakan pertandingan Beyblade pengakap, permainan dan sorak pengakap serta ikatan pengakap. Jadi kepada orang ramai bolehlah datang berkunjung ke ruang lekar Kedai Rakyat Jati dan Kedai Pekan Bangar daerah Temburung pada hari Ahad ini, 30 Ogos 2020. Baik, untuk seterusnya sudah kita akan saksikan bersama satu bahan yang telah pun kita sediakan pada pagi ini. Apa kata kita saksikan pendekatan kita baru-baru ini mengenai bisnes pakaian bandel secara online. Kita saksikan bersama. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, populariti barangan bandel menjadi tren terkini dan semakin mendapat perhatian terutama bagi golongan muda. Di laman-laman sosial seperti Instagram dan Facebook, barang-barang tersebut banyak terjual dengan menawarkan harga yang berpatutan dengan pelbagai jenama. Barangan bandel mungkin dilihat tidak begitu eksklusif seperti menjual barangan yang baru di kedai-kedai besar.
Namun perniagaan ini boleh mendatangkan keuntungan jika tahu cara untuk menjualnya. Bundle adalah perniagaan yang menjual barangan terpakai atau reject yang diambil secara pukal daripada pemborong dan dijual terus kepada pelanggan atau peniaga lain. Dalam tinjauan Rampai Pagi dari daerah Tempurung kali ini, kita berkesempatan bersama dengan beberapa orang belia yang antara penggemar dan pembeli barang-barang bandel dan mula berniaga dalam talian dengan menjual baju-baju terpakai ini sejak 2 tahun lalu. Saya memang dari dulu suka membeli barang-barang bandel. Dari situ saya berfikir untuk membuatkan ini satu bisnes. Lagipun dari segi harganya yang murah, kualiti bajunya juga bagus. Malah ada antaranya masih baru. Lagipun di daerah Tempurung ini ada banyak yang berjual bandel macam mana. Barang-barang yang dijual dari barang-barang baby, baju kanak-kanak, juga baju-baju orang dewasa, lelaki semua perempuan ada. Barang bandel ini biasanya saya order dari Malaysia online dan ada juga yang saya beli dari rakan-rakan penjual beli bandel tempatan. Pada musim COVID ini saya membukakan hanya untuk pembelian online. Untuk pembelian walk-in belum lagi dibukakan. Untuk pembelian online boleh melalui Instagram saya Fashion Booster dan Facebook saya Nur Collection. Alhamdulillah, setakat ini paling banyak sambutan adalah baju-baju baby atau barang-barang baby seperti badung atau stocking baby. Alhamdulillah, sementara menunggu pekerjaan tetap ini adalah jual hasil dari jualan bandel ini untuk kegunaan harian. Daripada ada apa-apa yang dibuat, adalah jual yang dibuat yang mendatangkan hasil. Ramai orang fikir pakaian bandel ini yang kotor, yang rosak, banyak yang reject orang. Tapi sebenarnya banyak pakaian bandel ini yang masih baru, masih boleh dipakai walaupun ia disebut bandel. Ada jual baju yang berjenama pasal baju bandel ini banyak import dari Korea, Japan sama USA. Lagipun setelah barang bandel sampai, saya akan menapis dulu baju-baju yang akan dijual. Yang rosak akan saya ketepikanlah. Lepas tu akan saya cuci lagi baru tak dipromot kepada pembeli. Saya berharap jualan bandel ini lebih dikenali ramailah untuk mendapat akan lebih mendapat sambutan dan insyaAllah dapat keuntungan untuk kami penjual-penjual bandel di Brunei ini. Dan berharap belia-belia di luar sana yang adalah takut atau tidak malu untuk untuk mencuba dalam perniagaan bandel ini. Dengan bantuan platform media sosial termasuk Facebook dan Instagram, ini secara tidak langsung memberikan kemudahan kepada para peniaga yang menjual produk bandel seperti ini. Perniagaan dalam talian itu bukan sahaja memberikan pendapatan yang lumayan, ia juga merupakan salah satu cara untuk memulakan perniagaan. Dan dari sana, mereka boleh mengembangkan lagi perniagaan sedemikian dengan menjual lebih banyak pakaian terpakai atau yang baharu.